Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cast Streaming Diamond dan kembali lagi di Naruto X Boto Ninja Voltage. Dan di kesempatan kali ini saya akan summon banner Naruto Hokage dan Sasuke Wandering R4 Kid. Ya, saya bakalan coba menggunakan trik baru, semoga triknya berhasil ya. Atau mungkin aja nggak berhasil, cuman saya aja yang beruntung gitu ya, mungkin aja. Oke, jadi yang pertama saya ganti apa profilnya saya itu menjadi Sasuke Wandering, profil Shinobi profil jadi Sasuke Wandering. Abis itu kita trial semua. Itu trik saya ya, sebakan coba triknya itu. Pertama kamu ganti profil jadi Sasuke Wandering, saya jadi Sasuke Wandering soalnya. Oke, langsung aja kita ke menu summon. Oke teman-teman, kita ada di menu summonnya. Ini adalah bannernya nih ya. Bentar. Nah ini banner Shinobi Chronicle ya. Ini kita trial dulu Naruto Hokage-nya. Yaitu ultinya kayak ngeluarin Bijudamak, kayak yang old ya, yang pertamanya. Nah ini ya. Dan kalau kamu jadiin ke level itu nanti bakalan jadi keren. Bisa hidup dua kali nanti ya. Nih, nah gitu ya, full room ultinya, full room. Dan ini bentuknya hampir kayak sama ulti rerekitnya si Itachi Edo Tensei. Ya hampir sama. Nah, ini kita lanjut ke Sasuke-nya. Sasuke-nya ini dia itu mengeluarkan kayak Kirin gitu ya, teman-teman. Jadi ini juga full room, tapi bedanya dia ini bisa dipakai buat robos tech mission. Dia tech mission kamu bisa pakai buat robos nih, keren sih ini ya. Nih kita setnya. Oke, nah tuh dia ngeluarin Kirin, terus nanti ada damaging areanya. Tuh, ini gede ya, damaging areanya cukup besar, jadi bisa dibuat robos. Dan kita langsung ke VR selanjutnya ya. Oke. Tadi nah ini ya. Ini VR atau very rare-nya Naruto yang pertama. Jadi ini very rare-nya ini atau VR-nya ini dia itu kayak rare tinjunya Naruto Light. Jadi walaupun dia punya unheal resistant atau resistant apapun tuh bakalan kena ya. Pasti kena ya. Kamu lawan bosam aja ini pasti ngedamage ya. Semua shinobi pasti dia ngedamage itu. Yang lebih kerennya lagi itu kalau di level max powernya bakalan 20.000 ya, 20k gitu. Nah ini adalah jurus VR Sasuke Amaterasu. Jadi ini juga sangat berguna untuk terobos di attack mission. Tuh, itu sangat berguna ya teman-teman. Selanjutnya yang VR Naruto Hokage selanjutnya, ini VR atau very rare-nya sangat berguna teman-teman ya. Ini bisa lari kencang nih. Ini mirip si Rock Lee, Raikage Ai sama Shisui. Dan dia itu punya efek hampir sama kayak si Sakura Great Ninja War ya, tim 7. Nah terakhir VR atau very rare-nya Sasuke ya. Ini juga sama kayak VR-nya yang rare kit-nya si Itachi Edo Tensei, tapi bedanya dia nggak nge-seal, ada damaging areanya cukup besar, terus dia bisa naikin attack shinobinya. Shinobi yang dipakai ya, si itu Sasuke-nya bisa naikin attack tuh ya, naikin attack-nya. Oke, kalau begitu
Kalau gitu kita langsung summon saja teman-teman. Oke, semoga bisa dapat Mega Rare-nya Naruto. Kenapa? Karena Mega Rare-nya Naruto kalau udah di level up yang jadi 100 level itu dia bisa hidup 2 kali ya. Kalau merah-merahnya udah full itu bisa hidup 2 kali. Itu benar-benar berguna buat Sam ya, buat Supra Stack Mission. Oke. Diawali dengan teman-teman ternyata diawali dengan merah. Dapat Naruto out. Oke. Selanjutnya apa lagi? Oh, emas teman-teman. Semoga aja ultinya Minato. Oh, ini ultinya saya udah dapetin 2 kali. Jadi ini cukup tidak berguna. Ayo. Putihnya Naruto yang lari itu juga cukup berguna. Yah, gara teman-teman. Tapi lumayan sih buat naikin level ke level max. Ini saya juga punya sih ya. Yah, merah lagi teman-teman. Yah, Sasuke ult. Oke, putih. Putihnya Naruto. Oke, teman-teman, dapat putihnya Naruto, tapi bukannya lari ya. Dapatnya yang Kurama ya. Oke, ini dapat apa ya? Oke. Yah, Naruto. Ayolah. Ayolah, come on. Mega Rare, teman-teman. Alhamdulillah. Ternyata kita dapat Mega Rare-nya Naruto. Oke ya. Jadi trik ini tidak 100% berhasil. Ada kemungkinan kamu enggak berhasil dapat juga, oke. Okay. Apa ini? Ini saya juga mau dapat Mega Rare juga sih. Nah, oke. Okay. Mega Rare Sasuke ya. Mega Rare Sasuke. Shisui. Ya, merah lagi, teman-teman. Ini yang terakhir kah? Yah, Ohnoki. Terakhir kah ini, teman-teman? Masih ada, teman-teman. Ya, ini mah terakhir kayaknya ya. Kayaknya ini terakhir. Yah, Madara. Udahlah, teman. Oh, ada Mega Rare lagi, teman-teman. Semoga Mega Rare-nya Sasuke. Wih, dapat Mega Rare Naruto lagi, teman-teman. Waduh, keren ya. Dapat Mega Rare di sekali pertama summon ya. Wih, keren sih ya. Oke lah ya. Ya gitu aja untuk video summon ya. Ya saya enggak mau ya mau jelasin apa lagi gitu ya kan. Ya oke. Okay. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. See you next video. Bye.